Senengin ya semua ya. Iya, kita nostalgia dulu pertama kali Ikang nembak aku di Bali. Di Bali ya. Tahun 84. Kita dengan wakil ketua Re. Paling inget tuh lagunya Pang-pang. Gimana Pak? Lagu legendaris itu. Coba deh. Pang 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 preman preman. Ini Pak Sony wakil ketua DPD Rey. Gue tuh ngasih lagu aja gitu nggak tahu. Main keyboardnya bisa apa enggak deh? Ntar kita lihat. Asal asal. Jadi belum ke hotel nggak apa-apa deh. Bali panas tapi Bali hatinya panas. Orang-orangnya hangat. John, lu tahu ini nggak? Rumahnya Tantowi. Tantowi di sini ya? Oh, ini ya? Proyeknya? Tantowi Yahya? Iya, rumahnya nggak tahu kan? Proyeknya besar banget. Siapa yang proyek sini? Sarwo karya parasidantem on santawiya kai kedosa santawiya wacika mama santawiya manasa dosa tak pramadat kesuamo suamo om santi 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 om. Ya Tuhan, dalam wujud parama acindia yang maha gaib dan maha karya, hanya atas anugerah-Mu lah maka pekerjaan ini berhasil dengan baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Namo Buddhaya. Selamat sore saya ucapkan. Yang terhormat Waketum saya, yang saya cintai dan saya banggakan, Kanda Ikang Fauzi beserta lainnya. Kalau di Bali kadang panggilnya Beli, berarti saya panggil Beli Ikang Fauzi. Selamat datang di Bali, Beli Ikang. Selamat berweekend bersama Bunda Marisa. Jadi kalau boleh dibilang, kita sekali galung dua pulau. Dapat Bang Ikang, dapat Bunda Marisa. Buy one get two. Ya, yang terhormat mewakili Bapak Kapolda Bali ada Pak Samsudin KPP beserta Pak Supardo KPP, terus mewakili Pangdam Udayana ada Kolonel Infanti Tarigan. Saya ucapkan selamat datang bapak-bapak sekalian dari Polda dan Pangdam Udayana, terus dari PUPR Denpasar ada Pak Agus. Selamat datang Pak Agus. Saya lupa ini yang paling paling saya sebenarnya karena lupa itu karena saking shocknya saya ketemu dengan Pak Ikang Fauzi sama Bu Marisa. Saya belum pernah ketemu langsung nih. Dulu waktu saya kecil itu saya mengidolakan beliau-beliau berdua, tetapi baru ketemu di depan saya sekarang. Saya bertahun-tahun ternyata bisa berada di samping beliau-beliau yang luar biasa. Selamat datang Pak Ikang dan Ibu, selamat datang di Denpasar. Mudah-mudahan bisa menikmati. Kalau sekarang lagi masanya rame-rame, saya tadi barusan dari Canggu, sudah rame sekali Canggu. Mudah-mudahan semakin ke depan ekonomi Bali semakin baik. Bapak Ikang Fauzi, dipersilakan Bapak. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Akhirnya saya panggil Mas aja ya, nggak usah Bapak ya. Jadi beda. Kalau penyanyi itu beda, harus aku pegang stemak gitu ya. Sebeli ikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Om Budi. Ini yang saya hormati, sahabat-sahabat saya yang saya muliakan, Bapak pejabat di Provinsi Bali. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Siap! Keren-keren sekali. Kalau nyebut di Bali itu semua orang kaya soalnya. Semua bisa dibeli. Ya kan? Beli ikan bisa dibeli. Jadi semua bisa dibeli. Jadi orang Bali itu orang kaya. Pertama-tama saya sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan suatu suasana yang begini guyub, silaturahmi yang luar biasa ini. Bali, wow, ya. Karena Pak, saya di Bali itu gebet istri saya pertama di Bali, Pak. Makanya saya iya. Jadi pertama kali dia saya ketipu dia di Bali. Contoh hari ini. Ya, enggak ada filmnya kan? Aduh. Apa? Tinggal Landas. Tinggal Landas buat kekasih yang bekas dia. Gitu, Pak. Saya udah mulai jadi beli ya, semua saya beli waktu itu. Jadi Bali buat saya tuh merupakan suatu kota yang sangat punya kenangan yang luar biasa. Dan kalau Bali menangis, kita semua menangis. Kalau Bali tersenyum seperti hari ini, kita semua bergembira. Mari kita sambut kebangkitan Bali yang luar biasa ini, terutama di perekonomiannya ya. Ha ha ha!
Dedi, besok kita jumpa lagi dalam kondisi lebih terang ya. Lebih seru lagi besok. Iya, insya Allah. Ayah, tempatnya lucu ya. Ini keren banget, di Nuuk. Nuuk. Kayaknya bahasa Swedia nih. Umalat. Peti tengah. Ya, umalat seperti itu. Ya, gelap. Besok kesini lagi atau tempat yang lain.